lantai 2 Jogja, Radio Swadesi Adiluka FM 99,9. Onco Prihatin lahir batin, kawan semangat dunia akhirat. Lanjut ke WA-nya ini. Tak senggal yang ada di WA-nya ini ada. Siapa yang sudah masuk? Halo Gedang Sari, halo juga lagune kerinduan buat salamnya buat Mas Komir Yanto. Yanto Pedet, iya apa? PDT itu Pedet ya, bener ya? Mas Muji Yanto Pete Sotong dari Agus Jalan Demang Wonopawiro PKU. Wele gertong go studio ini berarti ya. Nggih, doa terbaik. Terima kasih atensinya dari Mas Agus. Wah, iki. Kapan-kapan kita ketemu di studio Mas Agus ngaten nggih. Dari Piaman kita menuju Pilang Rejo ada Bu Marianti ya, ini yang sudah masuk. Sugeng siang Mas Aceng, yang ganteng siang ugi aku Bu Marianti Pilang Rejo, lagune Bandul Kunci. Kagem khusus Desa Pilang Rejo, selamat istirahat sinambi mendengarkan Campur Sari di Radio Swadesi Adiluka. Yang diaturke di Mas Aceng. Matur nuwun Mas ganteng. Terima kasih nggih Bu Mariati yang ada di Pilang Rejo atensinya. Doa terbaik sehat selalu. Geser lagi ada siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore RSA, saya Prasetyo Edi di Cekuduk Tangerang Banten. Walah, wis tekan Tangerang iki Mas Edi jebulane. Mau dengerin RSA, saya cari di Jogja streaming kok enggak ketemu. Tolong kasih tahu gimana caranya. Makasih, saya enggak bisa dengerin RSA. Saya sekarang lagi di Tangerang. Ini Mas Edi, jenengan download aplikasi Jogja Streamer di Play Store atau App Store ya. Nanti kalau sudah diinstal, sudah dipasang, bisa langsung di-onkan dan dicari Swadesi Adiloka. Itu langsung ketemu ngoten Mas Edi. Wah, ini ternyata yang Banten. Saya dulu juga di Banten loh Mas Edi lah. Saya di seputaran Balaraja. Tapi gurung tau nok ning kono. Kayak mulai-mulai dijenengke Aceng kuwi wis kokono kuwi ngono kuwi sejarahe. Dari Pengos ada Mak Era juga yang sudah masuk. Santen Mas, Mak Era Pengos absen Mas. Oke. Terima kasih Mak Era yang ada di Pengos atensinya. Waduh. Doa terbaik ya Mak Era, sehat selalu. Bapak kemana ini Bapak? Apa lagi sibuk ya Bapak kira-kira ya? Dari Pengos kita menuju ujung Kulon Piyaman. Wah, ada Mbak Nur Lela. Sore Mas, sore juga Mbak Ke. Lagune iso tanpa kowe pokoke diplay lho Mas. Kirim buat Ida Budi Titik yang lagi pantau ya. Tak tunggu Mas, matur thank you. Terima kasih ya atensinya dari Mbak Nur Lela. Di ujung Kulon Piyaman ini ngendi tadi ujungnya ngono. Ujungnya ini ngendi ngono. Dan untuk yang disenggol tadi Mbak Ida yang lagi pantau ya, Ida Budi Titik juga. Ini tak tunggu lah atensinya lah. Geser lagi dari siapa ini? Sore RSA, sore juga niki Kang Iyok saking Bobung Putat Pato. Salam kenal buat semuanya saja. Terima kasih nggih Kang Iyok yang ada di seputaran Putat Pato. Wah, ini. Saya tunggu atensi-atensi berikutnya. Sedina siapa yang terlalu esok awan karo wengi gitu. Langsung saja untuk membersihkan waktu yang tadi sudah request lagu, tetap setelan panjat terus RSA Radio Swadesi Adiluka di 99,9 FM. Konjo berhati lahir batin, kawan semangat dunia akhirat. Dadah. 99,9 Swadesi Adiluka. Acara-acaranya semakin menawan. Lagu-lagunya jos tenan. Jos tenan. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Jam sudah menunjukkan jam 15 lebih 52 menit atau jam 16 kurang saudus gitu. Artinya kita sudah masuk segmen terakhir di mana saya harus pamitan. Mungkin selama kurang lebih 3 jam dalam saya menemani di program acara Gedang Sari Gelombang Dadu dan Campur Sari, banyak tutur kata, banyak kalimat yang menyakiti, yang menyinggung, yang disengaja ataupun tidak, saya mohon maaf. Dan juga yang sudah request lagu melalui telepon SMS WA yang belum sempat saya putarkan karena waktunya sudah habis, kita gabung di lain kesempatan. Dan juga yang sudah atensi melalui SMS WA ataupun Messenger yang belum sempat saya baca, kita gabung di lain kesempatan Ki. Jangan lupa nanti malam saya akan menemani lagi di program acara Konco Malam Minggu, Konco Cedak Bapak Ibu bersama Aceng Partorejo. Kok pake tak cepake lagu sing asik-asik gitu ya. Kalau acara ini menarik, kalau Radio Swadesi Adiluka bagus, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kami kurang sempurna, kurang bagus, kami mengakui masih banyak berbenah. Untuk itu kami selalu mohon doa restu.
Semoga Radio Swadesi Adiloka bisa maju sepanjang masa, bisa menjadi media disukai sesepuh dan swadeser seantero jagat raya. Telan panjer terus Swadesi Adiloka, konco prihatin lahir batin, kawan semangat dunia akhirat. Tetap waspada dan hati-hati, jangan lupa prokesnya ditaati. Prokes jangan kendor, jangan teledor, lebih baik mencegah daripada mengobati. 3M-nya jangan lupa ya, mengubur, menguras, dan menutup. Ini kaitannya dengan perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Pasrah diri pada Ilahi, setelan panjer terus hanya di radio ini. Ono ku pajanur itu menawi kula kata lepat nyun pangapura. Saya Aceng Partorejo, akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keludri. Dari lantai 2 Jogja, Radio Swadesi Adiloka FM 99,9. Konco prihatin lahir batin, kawan semangat dunia akhirat.